Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi merupakan salah satu program studi yang berada di bawah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi menyelenggarakan pendidikan sarjana strata 1 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 07/E/0/2014 tanggal 22 April 2014. Dalam melaksanakan perannya, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi berpedoman pada visi, misi, tujuan, dan sarana program studi. Visi Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi menjadi program studi yang unggul, profesional, dan inovatif dalam menyiapkan pendidik dan praktisi teknologi informasi yang berwawasan keislaman pada tingkat nasional tahun 2030. Misi Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi melaksanakan pendidikan dan pembelajaran teknologi informasi yang inovatif, profesional, dan berwawasan keislaman. Mengembangkan riset di bidang pendidikan teknologi informasi secara inovatif sebagai basis dalam peningkatan mutu pembelajaran. Meningkatkan peran serta program studi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bidang teknologi informasi. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam menyiapkan dan meningkatkan kualitas lulusan. Tujuan Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi menghasilkan lulusan yang berkompeten sebagai pendidik dan mampu membelajarkan teknologi informasi secara profesional, inovatif, dan berwawasan keislaman. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan di bidang rekayasa perangkat lunak, multimedia, dan jaringan. Mengembangkan media atau model pembelajaran teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas lulusan. Menghasilkan penelitian yang inovatif di bidang pendidikan teknologi informasi. Meningkatkan mutu pembelajaran berdasarkan riset di bidang pendidikan teknologi informasi. Meningkatkan pemahaman masyarakat pada bidang pendidikan dan teknologi informasi. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan teknologi informasi untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam penerapan dan pengembangan pendidikan teknologi informasi. Sarana dan prasarana pendukung pembelajaran pada program studi pendidikan teknologi informasi diantaranya memiliki 3 laboratorium, yaitu laboratorium multimedia, laboratorium RPL, dan laboratorium TKJ. Untuk menjamin keberlangsungan ketersediaan prasarana tersebut, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan secara terus-menerus meningkatkan pemeliharaan dan perawatan seluruh peralatan komputer dengan berkoordinasi dengan pihak fakultas. Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi juga memiliki perpustakaan, baik secara manual maupun online melalui repositori.